どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, Solo Blocks Leveling. Waktu itu pernah nyoba pengen main tapi belum kesampaian sampai sekarang teman-teman ya. Jadi karena dia baru buka lagi, ya ini kayaknya sama sih sama yang waktu itu ya. Harusnya sama sih ya. Jadi karena dia baru buka lagi, ya kita coba aja langsung teman-teman ya. Kita coba customize dulu. Oh my god, cebur god kah ini karakter gue anjay. Oke, ada kelasnya pak. Kayaknya gue mau jadi mage. I think ya mage kayaknya asik sih ya. Atau Archer juga bagus sih kayaknya. Atau Tank ya. Gue suka 3 kelas ini sih. Mage, Tank, Archer sih ya. Swordsman gue rasa udah banyak banget. Swordsman, Assassin juga pasti udah banyak. Healer pasti jarang banget ya. Tapi kayaknya gue lebih suka Mage sih. Gue akan jadi Mage kayaknya ya. Jadi kenapa badan gue hitam gini anjir. Skin gue. Nah ganti dong. Ini nah. Kita ganti rambutnya dulu teman-teman ya. Ini gak bisa dibelok-belokin lagi. Ya udah, gue akan customize karakter gue dulu teman-teman. Nanti baru abis itu kita akan coba langsung main teman-teman ya. By the way, gue jadi mage di sini, oke? Okay? Oke, okay, karakter gue jadi. Jadi kita langsung aja play. Ini udah gue save juga semuanya. Play, kita jadi mage teman-teman ya. A mage. Harusnya sih enak sih kalau mage harusnya bisa dari jarak jauh gitu ya, dan harusnya banyak skill-skill elemental gitu harusnya. Oke, okay, tutorial. Welcome Hunter. This is simple tutorial. Read carefully. Oke, sip. Ini tutorial dong lah ya. WASD, Q, roll, B untuk open back. Oke. Okay. Click the item you want. Oke, okay, ini gue pakai dulu gimana cara pakainya. Click item you want dan click the specific spot. Oh. Kayak gini, Pak. Jadi ini harusnya kayak gini kan? Apa ke sini? Apa kemana nih? Ini senjata kan? Weapon kan? Wooden staff dong. Oke. Okay. Kok enggak bisa? Ya harusnya ini lalu pencet ini. Aha. Baru bisa, tadi kok gak bisa, what the heck. Ya udahlah aneh pokoknya gitu ya. Next, lalu equip a weapon, you can press F. Oke, okay. Kita pakai senjata, pencet F ya. You can block pressing the red. Oke, okay, lucu banget ya. Pakai senjatanya F. Biasa kan R ya kalau mau pakai senjata ya. Di sini F. Lalu ngebloknya justru pakai klik kanan. What, oke okay lah. Oke, okay, sip. If you're assassin, you can equip 2 dagger. Sip. P to open party. Oke, okay, ini party ya. Lalu klik trade button. Ada trade-tradenya juga pak, oke okay. Oke, okay. Ada trait-traitnya juga ternyata ya. Ada skill-skillnya pencet kak. Skill gue, wah api semua pak. Apakah ini ada macam-macam magenya? Apa semuanya api apa gimana teman-teman? Dan ini gak ada suaranya loh. Ya gak sih tuh? Gak ada suara pak, waduh. Oke, okay, next. Buff, oke okay, ada buffnya. Now let's talk about NPC, tutorial, sip. Oh, ini gue skip aja ya. Kayaknya gak begitu penting banget gitu kan. Kita next aja. Ini gak bisa ngapain gue, what? Follow the tutorial. You can now go to the other side and go to the next exit. Oke. Udah disuruh pergi ya. Lari pencet W 2 kali. Sip. Q untuk ngedodge. Gue pengen nyerang sumpah. Kok gak ada suaranya ya? Tuh. Coba kita keluar dulu dari sini teman-teman ya. Oke, dan ini udah ada lagunya. Gue gak bisa matiin. Gue gak ngerti gimana matiinnya teman-teman ya. I don't understand how to turn off the music gitu. Musiknya aneh banget sumpah. Gak bisa dimatiin apa? Gak ada ini ya teman-teman. Apa sih menu gitu? Biasa kan ada menu kan ya. Coba ditanya. Oh my god, ini sumpah ya. Nge-lag banget pak, gue gak ngerti kenapa sih. Ping gue bagus loh teman-teman. Ping gue bagus, tapi ketika gue masuk gamenya, gila pingnya 600, 800, 700, what? Kenapa ini? Dan di sini gak bisa matiin musik teman-teman ya. Jadi musiknya ya, ya udah gue pakai musik ini aja gitu kan. Mending gue kecilin aja deh. Gue kecilin aja teman-teman ya, oke. Ya, ini gamenya kayak gini. Mari kita lihat kayak gimana teman-teman. Ada Hunter Ground. Gue gak ngerti ini awal-awal suruh ngapain ya. Kayak sih quest dulu sih. Ini apa nih duit nih? Ada bank kah di sini? Ini kayak bank ya. Lalu satu ada special shop. Di situ tadi ada class changing juga. Kalian bisa ganti kelas. Gue gak bisa ngomong bahkan sama NPC. Oh bisa, oke. Okay. Oh ini beli pak. Beli senjata, beli armor gitu ya. Ini beli senjata nih. Oke, okay, armor. Harganya berapa? 5.000. Oke, okay, sip. Ada item juga. Ada health potion. Oke, sip, ada potion-potion gitu juga teman-teman ya. Ya udah, kita coba. Wah, close pak, close. Wah, imagine gak bisa gak close. Bener-bener. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Kita ke Hunter Ground ya. Gue jujur aja, gue gak baca sama sekali Solo Block teman-teman ya. Soalnya setahu gue ini tuh webtoon ya gak sih? Webtoon ya, bukan anime ya. Atau mungkin ada animenya juga, gue gak tau juga sih. Tapi yang gue tahu ini dari webtoon gitu, dari buku teman-teman ya. Jadi ya, ini gimana cara masuknya dah?
Okay, Hunter Ground. This is PvP arena. Okay. Jadi sumpah tadi gue nggak tahu ada apa, tiba-tiba ada kayak buletan gitu teleporting, gue masuk dan ya udah gue tiba-tiba di sini. Gue nggak ngerti anjir kenapa gue bisa di sini. Gue ngapain ini anjir? Gue harus apa, cowok? What am I gonna do gitu kan? Gak bisa keluar senjata lagi. F. Gue nggak bisa keluarin ini gue sih. Aduh. Waduh ini gimana nih? Ini dungeon teman-teman, harusnya tadi gue kira tuh dungeon itu kayak di luar kota gitu loh. Gue sempat jalan-jalan cari-cari jalan, ternyata nggak ada apa-apa gitu kan. Terus tiba-tiba ada tulisannya, wah bener pak ini ngelawan pak. Oke sip, nah baru bisa pakai senjata. Oke, nanti gue nge-lag ya. Ada tulisannya tiba-tiba dungeon muncul di kota gitu. Jadi gue coba masuk aja ya. Ini tadi C kalau nggak salah. Dan kayaknya sih bisa bareng-bareng. Coba kita lawan. Wes. Skill buset, satu nggak. Wah ya, mati gue. Ya nggak bener nih. Aduh anjir langsung gagal pak. Gila gokil sini susah banget pak. Gimana caranya anjir? Gimana ceritanya itu? What? Sakit banget itu cereng loh. Gue rengnya apa sih? Tereng kita tuh gimana ya? Rada kurang jelas ya. Ini masih testing sih tulisannya sih. Iya kan ya? Iya. Oh enggak. Udah mulai nih. Udah bukan testing lagi deh. Iya gak sih? Iya udah bukan testing loh. Dan ini gue masih kayaknya ya. Sumpah gue gak tau cara ngeliat rank kita tuh di mana pak. Apakah di tas kita level 1 nggak ada ranknya sumpah. Kita naikin ini aja ya. At start point. Nah nih apa nih? Gua ngerti duit kita di sini. Aduh. Ini gua harus kemana, cok? Gua bingung anjir yang E. Berarti gua mesti cari dungeon yang E gitu. Kayaknya sih E ya karena gua ini paling bawah kan S sampai E ya. Berarti ini harusnya gua E nih harusnya. Paling kecil nih gua harus paling bawah, coy. Tinggal nyari dungeon yang pas aja kalau gitu teman-teman. Itu tuh ada tulisan dungeon tuh. Ini yang kayak gini dungeon itu cereng tuh ya. Gue tadi ngikutin kok tiba-tiba ada yang floating-floating kayak gini, ada C rank tuh. Kita masih cari E rank berarti ya, yang paling kecil gitu kan. Red gate, apa ini red gate? Coba kita kesini deh, red gate deh. Apakah ini keluar, kita bisa keluar kah? Oke, sini kah? Oke, red gate, apa nih? What is this red gate? Nah tempat-tempat kayak gini gue gak ngerti nih. Red gate, tanda tanya, apa nih coba teleporting? Oh, gak bisa pak, this gate is beyond powerful. Wah, imagine. Beyond powerful gak tuh? Gila, berarti tuh red gate tuh langka banget kali teman-teman ya. Oke. Gue mesti kemana pak? Gue mesti cari yang E rank gitu kan, yang paling kecil gitu. Susah banget tapi. Oke, dungeon appear B rank tuh kan. Ini gacha apa gimana sih? Jadi kita mesti gacha untuk dapetin dungeon kita gitu. Gue gak kuat sih kalau B rank. Tadi C ranknya meninggal langsung pak. Apalagi B rank anjir. Coba-coba kita ke yang ini, ke C rank lagi deh. C rank tapi kita cari orang bareng-bareng mungkin ya. Ya gak sih, kita cari orang bareng-bareng, kita coba main bareng-bareng teman-teman ya. Siapa tahu ada yang bisa main bareng gitu nih, cereng nih. Coba ya. Kayaknya kalau cereng bareng-bareng bisa sih kayaknya ya. Oke, cereng teman-teman ya. Ada orang lain enggak? Wah, apa nih? Bisa di-collect, Pak. What is this? Bisa di-collect. What is this? Apa nih di-collect? Gua DC dong, imagine. Imagine being hunter is not easy. If you don't want that job, then go collect some mushroom. Kayaknya yang tadi ya sih. Yang tadi kita coba kolek-kolek yang ada di pantai itu anjir. Itu kayak mushroom deh. Imagine. Katanya kalau kita gak mampu jadi hunter, suruh ngumpulin jamur anjir. Goblok banget, cok. Oke, gue coba lagi teman-teman. Kita coba cari lagi yang ereng kalau bisa ya. Kita pause dulu mungkin sampai ke ereng. Imagine gue tutorial lagi dong anjing. Sumpah demi apapun, gue tiba-tiba acep party orang lalu tiba-tiba teleport pak. Gue gak ngerti pak. I don't understand. Sumpah nih game bingungin awal-awal teman-teman ya. Jadi gue tuh gue join party orang terus tiba-tiba ya udah gitu. Mereka pada assassin gitu. I'm level 1 man. Ini cereng sih tapi sih. Cuman tetap aja I'm level 1 coy. Ini tempat tadi ya bener ya, kita coba ya. Bareng-bareng mungkin bisa nih. Bertiga nih. Akhirnya kita dapat party nih. Partinya level 3 cuy. Jadi harusnya agak-agak bisa tinggi-tinggi. Jadi bisa lah ya teman-teman ya. Kita coba skill 1. Gak bisa nge-skill cuy masalahnya cuy. Gue coy. Oke. Don't die. Oke sip. Katanya gue don't die cuy ya. Pelan-pelan don't die katanya. Don't die. Oke sip. Kita senang-senang dari jauh aja cuy. Oke sip. Congratulations. Gue langsung level up. Imagine. Nice gitu dong. Enak bareng-bareng gitu teman-teman ya. Don't die katanya sip. Oke tenang. Gue gak akan mati cuy. Tenang. Kita akan ngebantuin jalan tapi kita nggak akan mati ya. Ya ampun nge-lagnya. Imagine ping gue dapat duitnya gampang ternyata ya. Udah dapat 100 won aja gue dari tadi tuh ya. Oke sip, let's go.
Let's go. Ih, bahkan gue nggak perlu nyerang pak, sumpah mereka aja yang nyerang cukup loh. Gue cuma diem aja dapat XP tuh, lihat tuh, dapat XP kan, naik level tuh. Ih, gampang banget, ejet yo i. Ejet leveling, ini karena saya di carry seseorang guys di solo block, baru misalnya tulisan gamenya tuh solo blocks gitu kan, solo itu artinya sendiri ya. Di sub tapi gue dibantuin orang gitu. Ya udahlah. By the way gue di level 3, imagine gue naikin terus intelligence gue ya. Kita naikin 3 aja oke. Okay? Naikin 5 boleh lah naikin. Oke, okay, jadi ini inti game-nya kayak dungeon-dungeon gitu sih kalau yang gue tangkap teman-teman ya. Jadi ada dungeon yang muncul di kota, kita harus masuk, kita ngelawan, selesaiin, iya kan sih? Iya enggak sih? Kayak gitu enggak sih? Terus kita bisa dapat item juga kayaknya ya. Cuma ini gue AFK aja bisa sih, enggak perlu ngapain, Pak. Tapi jadi gak seru ya enggak sih kalau bisa di carry gini, cuy? Kegampangan. Oh shit, man. Untung aja gue berhasil nge-kill dia anjir. Gue baru ngomong gak seru gitu kan karena kegampangan gitu. Gue bisa di carry sama orang gini tuh kegampangan sebenarnya. Oke, apakah di sini ada bosnya? Oh, ada Pak, total mobnya 30 ya. Dan ada collected. Oh, ini kristalnya bisa di-collect ternyata. Coba. Collected crystal. Ini ada monster lagi depan gue, mati enggak ya gue? Gimana cara collect kristal ya anjir? How to collect the crystal, coy? Harusnya sih gue berpisah aja sama mereka, coy. Harusnya gue berpisah terus gue lawan sendiri gitu kan, tapi gue enggak bisa lawan sendiri aja. Meninggal yang ada. Bentar, ini skill level 1. Gue taruh di level 1 gitu kan. Bisa gak sih? Save. Oke, okay, new item. Ternyata harus kayak gitu masang skill ya. Coba skill 1. Tuh, kita pakai skill kayak gitu teman-teman. Oh, oke. Okay. Cuman kenapa garis suaranya? Apa gue ngebug? Or what? Gue gak ngerti teman-teman. Kenapa kayak begini ya? Kenapa gak ada suaranya ya? Jadi kurang bagus sih menurut gue kalau gak ada suara gini anjir. Aneh banget, Pak. Game-nya sih oke sih, konsepnya bagus. Ih, dia mati dong. Anjir, gue kira dia mati, cok. Ini kuat nih anjir yang itu. Kasih kita kesini dulu kali ya. Ini collect kristal, apa sih cara collect-nya gimana dah? Gue kagak ngerti, Pak, cara collect kristalnya ya. Apakah harus diklik? Apa diapain gitu? Isi. Coba Darjo bisa nggak? Wah, Darjo kena. Ya, nggak kena, Pak. Ada jaraknya ternyata ya. Anjir, dia jago banget, sumpah. Jago-jago banget, Pak, orang-orang, Pak. Gila. Nggak ngerti lagi gue. Apalah gue tadi cuma 2 hit doang mati anjir. Oke, okay, gue bantu nyerangin itu ya. Oke, okay. Oh kalau kalian ngebantu nyerangin tuh lebih banyak dapatnya, coy. Dapatnya langsung 400 tadi. Oke, okay, gue coba ngelawan ya. Please banget jangan mati gitu kan. Tolong gue jangan mati kalau bisa ya. Coba. Let me attack man, oke. Okay? You let me attack, oke. Okay? Gue coba skill yang pertama dulu. Wah, boom. Hey, let me attack man. Imagine gue nggak dikasih nyerang dong. Gila gak, dia langsung mati. Gila kuat banget Pak yang Tokyo Pak. Iya dia level 41 anjir, gak heran cok. Mereka 41 aja masih mainnya cereng kayak. Wow. Berarti gue mainnya bener loh. Gue masih E loh guys sebenarnya. Tapi gue udah masuk ke C anjir di carry. Pantes gue naik levelnya kok cepet gitu kan. Harusnya sih gak secepat ini kayaknya teman-teman kalau kalian main sendiri ya. Ini entah kenapa gue gak tau sih mereka bukan subscriber loh. Bukan. Bukan subscriber anjir, emang gak tau orang random tiba-tiba nge-invite gue, cok. Coba gue lawan yang ini, coba gue pengen lawan yang itu, cok. Gue pengen lawan ini kuat gak ya? Let me fight, oke? Okay? You shut up. Siki shut up, oke? Okay? Mati kau. Tuh, kalau kita ngebantuin dapetnya gede, Pak. Gila, mantap. Gitu dong. Oke, okay, sip. Apa gue gak bisa sih, gue gak kuat sih ngelawan sendiri, loh. Gue gak kuat sih ini ngelawan sendiri. Oh, no. Gue gak kuat lo sendiri Pak. Ah, gue mati. Revive. No. 50 bobok. No. Kalau mati gak bisa ngapain. Gila gak kuat Pak. Gue lawan gitu 2 kali hit mati anjir. Gokil sih. Oke okay. Ya paling gak dikit lagi kelar lah ya. Dikit lagi tinggal 4 lagi lah. Gak apa-apa lah. Oke okay. Lihat gak, one hit anjir sama dia. Gila nih orang nih. Pro banget anjir. Pakai 2 pedang gini asik kali ya. Ya ampun gue mati begini, imagine. What is this? Oke, coba kita tambahin lagi intelligence kita 5 lagi. Lalu nambahin darah kali ya. Nambahin darah dikit lah. Agak-agak ngeteng dikit gitu kan. Nambahin 5 ini sama nambahin intelligence lagi 5 deh. Oke, sip. 5, ini 4. Oke. Ini 4. SP-nya. SP buat apa? Gue gak ngerti nih. SP stamina kan harusnya kan. Jadi bisa agak ngerol-ngerol lebih jauh coy. Harusnya ya. Udah gak apa-apa lah. Jadi dia level 20 pak, ternyata mutated bee-nya tuh level 20 pak. Satu lagi nih,
Satu lagi total mobnya, abis itu kita berhasil teman-teman. Kita lihat dapat apa ya kalau kita berhasil menyelesaikan satu dungeon kayak ginian ya. Imagine the boss, Pak. The boss tinggal yang terakhir, bosnya doang, Pak, ternyata, Pak. Oke, kita akan ngelihat gimana mereka ngelawan boss ya, teman-teman ya. Gua enggak ngerti ini dua orang ini siapa sih anjir. Terima kasih lah anjir nge-carry gua, Cok. Gua level oh ini bosnya nih, Scorpion nih. Widih, Scorpion. Oh, dia sesuai namanya, Pak. Scorpion Slayer, imagine. Ada titel-titelnya juga ternyata di sini ya. Gua baru merhatiin loh. Gila, kuat banget anjir. Kuat anjir, ini kuat banget sih. Level berapa tuh? Mutated B tulisannya ya. Oke. Level 10, Pak. Gua langsung, Pak. Collected Crystal 0. Monster Defeated 30. Uduh, gila. 300 XP, 500 won, Collected Crystal. Udah, gitu doang. Gak dapet senjata gitu. Oh, dapet nih. What the fuck is this? Bow of Necromancy. Imagine. Keren amat nih. Aduh, harusnya gue jadi... harusnya gue jadi ini ya, anjir. Jadi apa? Jadi archer, Pak. Aduh, anjing. Gue dapet scroll juga. Oh, dapet scroll. Yang scroll buat tuker-tuker itu, guys. Ternyata dapet dari menyelesaikan dungeon, teman-teman ya. Oke. Okay. Ya, gamenya sedikit membosankan sih kalau menurut gue, teman-teman ya. Cuman... I don't know, maybe mungkin kalau kalian suka, mungkin kalian bisa kali main kayak gini ya. Cuman gue sih, kalau menurut gue ya, rada membosankan sih. Rada membosankan, karena cuma masuk-masuk dungeon, ngelawan, terus selesai gitu ya. Dan gue dapat item tadi ini ya. Dapat Bow of Necromancy dan gue dapat scroll. Kita coba scrollnya deh. Kita coba scrollnya teman-teman ya. Kita coba, gue punya satu exchange. Oh, 50 scroll. Imagine exchange-nya 50 scroll. Buset. 50 dungeon baru bisa main begituan gue. Wah, gokil. Oke. Okay. Ya, ereng. Nah, itu nih ereng tuh. Nah, ini ereng. Gue bisa nih ereng nih. Oke, okay, ntar deh. Ntar gue coba main sendiri, teman-teman ya. Dari tadi gak dapet ereng gitu kan. Tiba-tiba muncul ereng nih, teman-teman. Anjing emang. Udahlah. Oke. Okay. Waduh, bahasanya Korea gak tuh? Wah, gila nih orang. Level tinggi nih pasti nih. Scorpion Slayer. Korea namanya. Aduh, Korea ya. Wah, gila gokil sih. Oke. Okay. Ya, ini. I'm not sure apakah ini gue layak untuk mainkan apa enggak. Kayak. Karena ini kayaknya grinding banget sih. Banget grindingnya pakai banget teman-teman ya. Karena ya kalian bayangin aja mesti masuk kayak begituan gitu kan. Cuman kalau dibuat live sepertinya seru. Tinggal ya nanti ntar gue lihat aja. Oke. Okay? Thank you teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau enggak suka, subscribe jika mau. Enggak usah subscribe apa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye.